memutuskan untuk menganugerahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai tokoh pemerataan pembangunan. Ya, kita memberikan anugerah sebagai tokoh pemerataan pembangunan Indonesia. Karena memang kita lihat Bapak Presiden membangun di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Jawa. Padahal tadi seperti disampaikan, kalau hitungan hanya hitungan bisnis dan hitungan politis, pembangunannya tentunya hanya dipusatkan di Jakarta. Karena 60% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Pemilih paling banyak di Jawa. Tetapi justru beliau mengambil kebijakan yang tidak populis, yaitu membangun seluruh secara merata di seluruh wilayah lapisan Indonesia, Papua, Sumatera, Kalimantan, tidak dibedak-bedakan. Dan kita lihat hasilnya pembangunan infrastruktur yang begitu merata. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena begitu banyak. Dan kalau kita lihat pembangunan dari infrastruktur ini, hasilnya memang tidak bisa dinikmati langsung. Tetapi dinikmati 5-10 tahun ataupun jangka panjang. Jadi kalau saya sampaikan di sini, beliau adalah Presiden Indonesia yang sangat tidak egois, yang tidak memikirkan kepentingan politik beliau, yang tidak memikirkan popularitas, tapi justru sebaliknya hanya memberikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang diberikan kepada saya ini betul-betul sesuatu yang sangat berat sekali buat saya, sangat berat. Jangan menganggap ini sebuah hal yang enteng. Menerima seperti ini adalah sebuah hal yang berat. Sekali lagi buat saya, sebuah hal yang berat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, dan juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pada Kadin Indonesia, perayaan ulang tahun emas. Semoga Kadin terus maju dengan gemilang dan sangat luar biasa perjalanan yang telah dilalui Kadin selama ini. Jejak langkahnya sangat jelas, turut membentuk ekonomi Indonesia sampai saat ini. Kalau hitung-hitungan politik, kalau hitung-hitungan ekonomi, yang paling cepat itu bangun di Jawa saja. Untuk mendukung ekonomi nasional, bangun saja di Jawa. Buat super koridor di Jawa bagian utara. Infrastrukturnya yang kurang-kurang bangun. Kurangnya apa sih kalau di Jawa bagian utara? Saya kira enggak banyak. Tol kurang sedikit. Airport sudah cukup. Pelabuhan tambah sedikit. Pembangkit listrik tambah sedikit. Investor pasti akan masuk. Tapi itu hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan bisnis. Kita ini mengelola negara. Kalau cara berpikir kita masih berhubungan dengan return, apalagi orang politik, return ekonomi plus return politik, ya bangun di Jawa. Kenapa kita harus bangun di Papua? Kenapa kita harus bangun di Maluku Utara? Kenapa kita harus bangun di NTT? Kenapa kita harus bangun di Indonesia bagian timur? Ya kita ini bernegara, bukan berbisnis, bukan berekonomi saja. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Kalau kita bisa pegang satu itu, gampang kita melompat. Bukan kita ini hal yang kecil-kecil diributin, hal yang kecil-kecil diramein, sehingga strategi besar negara ini kita lupakan, strategi besar ekonomi negara ini kita lalaikan.